Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Hallelujah. God is greater than any problems we have. Demikian sebuah tulisan yang terpampang di salah satu stiker ketika beberapa waktu yang lalu saya memasuki sebuah toko buku rohani dan melihatnya. Tulisan ini ternyata telah menaikkan level iman saya di tengah masa-masa yang penuh dengan tantangan, di tengah masa-masa yang penuh kesulitan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang penulis yang terkenal dengan bukunya Think and Grow Rich, Napoleon Hill, ia telah mengamati 1000 orang sukses di Amerika, dan ia mendapatkan satu hal yang sama dalam kesuksesan mereka, yaitu ketekunan dan tidak pernah menyerah. Napoleon Hill mengatakan bahwa orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, adalah mereka yang mampu bertahan beberapa menit ketika orang lain sudah mengangkat tangan menyerah. Napoleon Hill menemukan bahwa orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya adalah mereka yang tetap maju untuk mengatasi setiap penghalang-penghalang dan pembatas-pembatas, sementara orang lain sudah mundur. Mereka yang berhasil, mereka yang sukses, adalah orang-orang yang senantiasa disiplin, tetap tegar di tengah-tengah masa yang sukar. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seorang pemuda Jepang lahir pada tanggal 17 November 1906 di Iwatagun, kini menjadi Provinsi Tenryu. Dalam usia yang ke-8 tahun, anak yang masih kecil ini sudah mengambil waktu beberapa jam di mesin penggilingan padi untuk melihat cara kerja mesin tersebut. Kemudian pada usia yang ke-12 tahun, ia telah berhasil menciptakan sepeda pancal dengan sistem rem kaki. Kemudian di usia 15 tahun, pemuda ini hijrah ke Tokyo, dan kemudian dia bekerja di salah satu perusahaan bengkel mobil terbesar di Tokyo. Nama pemuda ini adalah Soichiro. Dan pada usia 21 tahun, ia telah menjadi pemimpin cabang yang dipercayakan oleh perusahaannya untuk memimpin salah satu cabang di kota Hamamatsu, dekat dengan tempat kelahirannya. Dalam usia 21 sampai usia 30 tahun, ia telah membuat velg dengan ruji-ruji logam, menggantikan ruji-ruji kayu yang pada saat itu atau pada zaman itu sering dipakai di Jepang dan pada umumnya di negara-negara pada saat itu. Soichiro berhasil membuat velg dengan ruji-ruji dari logam, dan ia telah mengekspor itu keluar dan dipakai oleh berbagai negara. Oleh karena orang ini adalah orang yang inovatif,
yang tetap tidak puas dengan hasil yang ia peroleh, ia mengambil keputusan untuk keluar dari bengkel mobil yang terbesar itu dengan sebuah visi bahwa ia akan membuat sebuah ring piston. Dan setelah ia berhasil untuk membuat ring piston, ia mengajukan ke Toyota Corporation. Tetapi ternyata sayang, ia gagal karena hasil produksinya tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh Toyota Korporasi. Soichiro tidak puas. Soichiro mengulang beberapa kali terus mencoba sampai pada akhirnya Toyota Corporation menerima hasil ring piston yang diproduksi oleh Soichiro. Oleh karena ia sudah berhasil di dalam produksinya, maka ia berniat untuk membangun sebuah pabrik yang besar demi memenuhi kapasitas produksi yang diminta oleh Toyota. Tetapi sayangnya saudaraku, oleh karena itu adalah masa Perang Dunia Kedua, maka pemerintah Jepang dengan segala lembaga keuangan tidak akan mendukung pembangunan pabrik. Karena dana semuanya difokuskan kepada perang pada saat itu. Soichiro tidak kehilangan akal. Ia menghimpun beberapa teman, beberapa relasi, beberapa koleganya. Dan kemudian ia mendapatkan sejumlah modal untuk membangun pabrik tersebut. Setelah pabrik itu jadi, saudaraku, ternyata pabrik itu terbakar karena itu di dalam masa Perang Dunia Kedua. Kemudian ia berusaha untuk membangun lagi pabrik tersebut. Ia mencoba untuk mengumpulkan berbagai modal. Dan dengan kegigihannya, pabrik yang baru kembali bisa memproduksi ring piston untuk dikirim bagi Toyota Korporasi. Tetapi sayangnya, kembali pabrik itu runtuh oleh karena gempa bumi yang besar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Soichiro pada akhirnya di dalam kondisi keuangan Jepang yang sangat terpuruk, ekonomi yang sudah sangat-sangat terpuruk pada saat itu, Soichiro pada akhirnya tidak berhasil untuk melanjutkan usahanya dalam mensuplai ring piston ke Toyota. Dan di dalam keadaan rugi, Soichiro memberikan pabrik itu kepada Toyota dengan nilai yang tidak begitu besar pada saat itu. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai manusia, Soichiro pun ada titik lemah ketika dia berusaha tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya fisiknya terganggu. Dia harus menghabiskan beberapa bulan di rumah sakit. Tetapi di dalam keadaan sakitnya, ia tetap berniat dan berkomitmen tinggi untuk tetap berjuang di tengah-tengah masa yang sukar. Setelah ia keluar dari rumah sakit, harta yang ada padanya yaitu sepeda, saudaraku. Pada saat itu Soichiro mengambil sebuah inisiatif. Ia mengambil sebuah mesin generator, mesin itu ditempel ke sepeda itu. Dan sepeda itu bisa dikendalikan dengan motor penggerak yang dibuat oleh Soichiro. Lama-kelamaan orang-orang Jepang mulai lihat bahwa ini sebuah produk yang cukup baik untuk dikonsumsi. Orang-orang lokal mulai membeli hasil buatan Soichiro. Dan lama-lama kemudian itu diekspor keluar Jepang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, singkat ceritanya, mulai dari sepeda pancal yang ditempel mesin penggerak itu, lahirnya sebuah sepeda motor yang bermerek Honda. Nama Honda diambil dari nama panjang Soichiro, yaitu Soichiro Honda. Bukan saja sepeda motor, tetapi teknologi itu terus berkembang menjadi kendaraan roda empat atau mobil yang sekarang dinikmati di seluruh
dunia dan menjadi salah satu merek yang ternama. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini tentunya menginspirasi setiap kita bahwa hari-hari ini di tengah masa-masa yang sulit oleh karena pandemi ini, bukan berarti kita akan angkat tangan dan menyerah, tetapi melihat kembali kepada kisah Soichiro. Di saat-saat titik nadir, di saat-saat yang paling tidak berdaya, justru disitulah awal kebangkitan yang luar biasa bagi Soichiro. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat hari-hari ini ada banyak sekali pengangguran, ada banyak sekali hal-hal yang justru merugikan kita akibat COVID-19 ini. Saudara, pertanyaannya mengapa hidup manusia harus selalu diperhadapkan kepada masalah-masalah yang terlalu sulit? Hal yang pertama yang saya mau kasih tahu bagi saudara malam hari ini, Allah memakai setiap masalah untuk membentuk watak dan karakter kita. Mari melihat masalah itu dalam sudut pandang yang lebih besar lagi. Mari melihat masalah itu sebagai batu loncatan untuk saudara justru mengalami lompatan-lompatan tinggi di dalam karir, di dalam setiap talenta dan potensi yang sudah Tuhan investasikan bagi saudara. Saudaraku, Alkitab mengajar kita tentang seorang pemuda Yusuf. Yusuf menjadi pemuda yang berkarakter unggul. Yusuf menjadi pemuda yang berintegritas setelah melewati pelbagai ujian berat di dalam hidupnya. 13 tahun lamanya ia dalam penderitaan. Dan akhirnya diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Bukan dengan gampang ia dapat menunduki jabatan tertinggi itu. Tetapi mulai dari penderitaan yang sangat berat yang dialami oleh Yusuf. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3b mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tangkap baik-baik frasa terakhirnya. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam versi Modify International Literal Translation dikatakan, kesukaran itu membuahkan ketabahan. Sekali lagi, hal yang pertama mengapa masalah harus hadir dalam hidup kita? Oleh karena Allah memakai setiap masalah untuk membentuk watak dan karakter kita menjadi karakter yang unggul. Haleluya. Hal yang kedua, Allah membentuk kita agar tetap rendah hati di dalam setiap permasalahan hidup yang kita alami. Saudara, perhatikan dengan baik, Alkitab memberitahukan tentang kisah Raja Daud. Seorang figur yang saya sangat kagumi. Ia sudah diurapi menjadi raja karena Roh Allah sudah meninggalkan Saul sebagai raja Israel pada saat itu. Daud sesudah diurapi menjadi raja Israel tetapi tetap rendah hati melewati setiap rentetan masalah-masalah berat dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya, ia memegang kuasa dan otoritas pemerintahan penuh setelah melewati masalah berat, bahkan yang mengancam jiwanya. Ia ingin dibunuh oleh mertuanya sendiri. Wow, luar biasa. Hal yang ketiga, mengapa masalah harus hadir dalam hidup kita? Karena Allah membentuk kita menjadi orang-orang yang beriman teguh. Haleluya. Melalui setiap masalah hidup ini, Bapak Ibu perhatikan, Allah telah mengikatkan perjanjiannya, sebuah covenant antara Allah dengan Abraham. Tetapi di dalam penantian penggenapan janji Allah, janji berkat itu, Abraham harus menunggu sampai dengan usia 100 tahun. Tidak gampang,
tidak mudah untuk bisa melewati rentangan waktu yang cukup panjang di dalam menunggu atau menantikan penggenapan janji-janji Allah. Haleluya. Contoh yang lain, Hana, seorang wanita, seorang istri yang senantiasa mendapat tekanan terus-menerus, dihina oleh Penina karena tidak dapat memberikan anak kepada Elkana karena dia mandul. Hana tidak putus asa. Ia berdoa, ia menyembah, dan pada akhirnya Tuhan membuka rahimnya yang tadi-tadinya dikatakan mandul. Tetapi karena kedekatannya dengan Tuhan, ia menyembah. Hal yang mustahil menurut manusia pada akhirnya Tuhan katakan, akan lahir bagimu seorang yang akan menjadi nabi bagi umat Israel. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini di tengah pelbagai masalah hidup saudara, mari kita responi, mari kita sikapi akan setiap permasalahan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Allah. Malam hari ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara dengan singkat di antara pelbagai kebenaran yang menuntun saudara untuk bisa menyikapi setiap masalah hidup. Saya sebutkan 3M malam hari ini. Pertama, mencari wajah Allah. Haleluya. Di tengah pergumulan hidupmu, mari datang kepada Tuhan. Cari wajah Allah. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Demikian dikatakan di Mazmur 105 ayat yang keempat. Mengapa kita harus mencari wajah Tuhan? Amos 5 pasal yang keempat mengatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Seberapa banyak saudara yang mendengar kebenaran firman ini, yang mungkin di tengah-tengah tekanan hidup. Malam hari ini, bersama Healing Harmony Singers, saya undang saudara, mari kita cari wajah Tuhan di dalam pujian ini. Haleluya. Kedua, mendekat kepada Allah. Firman Allah mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sementara di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada-Nya lah keselamatan. Saya undang saudara di tengah pelbagai problem hidup saudara, mendekatlah kepada Allah. Sambil saudara menyembah Allah, bersama Healing Harmony, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan
selalu bersatu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu ya Tuhan. Haleluya. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hal yang terakhir dalam pesan kami malam hari ini bagi saudara untuk menyikapi setiap persoalan hidup, yaitu mengandalkan Dia. Firman Allah mengatakan di dalam Yesaya 31 ayat 1, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Haleluya. Beginilah firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sementara di ayat yang ketujuh dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sebagai penutup malam hari ini saya mau katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari sama-sama di dalam setiap tekanan hidup hari-hari ini, kita mau andalkan Tuhan. Haleluya. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Haleluya. Bersama-sama Kau yang selalu andalkan Tuhan, andalkan yang selalu Tuhan nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Aku mengangkat tangan kepada setiap pendengar yang ada di ruang dengar mereka, dalam setiap pergumulan hidup yang hari-hari ini begitu menekan kehidupan mereka akibat COVID ini. Ya Allah, ya Bapa di surga, turunlah berkat-Mu atas kehidupan mereka. Di pelbagai tekanan hidup, biarlah mereka bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap lakumu, maka Ia berkenan untuk memberkati saudara-saudari sekalian. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku andalkan. Haleluya. Yang selalu ku nantikan. Amin. Pertolonganmu. Kami undur diri dari hadapan saudara. Sampai kita jumpa lagi di dalam program Healing Harmony berikutnya. Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi Call Center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.